Baik, teman-teman, hari ini dan beberapa sesi ke depan kita akan belajar introduction to robotik ya. Kenapa sih robotik gitu kan ya? Apa hubungannya nanti dengan IT? Begini, di era industri 4.0 itu ya, yang sudah jalan lah kira-kira berapa tahun dari mulai 2016, kemudian Indonesia mulai mencanangkan di 2019 ya, 2020. Salah satu adalah robotik dan AI itu menjadi program prioritas pemerintah. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa perlu mempersiapkan ke sana ya. Nah, emang kita nggak ada jurusan khusus robotik ya, tetapi sebetulnya di dalam robotik itu adalah program. Bagaimana si alat itu bisa kita program. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan putar dulu satu video ya teman-teman, supaya punya gambaran sih kira-kira apa sih itu robot itu ya. Ini ada satu video yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa, saya akan show ya. Oke, saya izin share robot ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Willy Nathanael Sijabat, NRP saya 2072037, lalu teman saya. Saya Matthew Julian dengan NRP 2072001. Lalu yang di bawah. Halo, nama saya Arya Tri Putra Magia, NRP 2072023. Langsung saja kita presentasikan tentang robot. Halo, perkenalkan nama saya Willy Nathana Sijabat, NRP saya 2072037. Saya merupakan kelompok robot. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat robot itu apa dan definisinya seperti apa. Oke, kata robot itu sendiri berasal dari mana sih? Untuk teman-teman sekalian, kata robot itu asal-masalnya berasal dari kata robota. Itu dipopulerkan oleh Isaac Asimov pada tahun 1950 pada karya fiksinya. Nah, jadi sejarah robot itu pertama kali dikembangkan oleh Computer Aided Manufacturing International. Situ dijelaskan bahwa definisi robot itu, robot merupakan peralatan yang mampu berfungsi sama hal layaknya seperti manusia atau peralatan yang berfungsi menggunakan inteligensi buatan yang mirip tentunya dengan manusia. Nah, lalu definisi keduanya yang ini juga dikembangkan oleh Robotic Institute of America. Jadi perkumpulan ini lebih menitikberatkan kemampuan nyata yang dimiliki oleh robot dengan kemiripannya dengan kemampuan manusia. Nah, supaya teman-teman mudah nih mendengar atau supaya teman-teman terbayang gitu apa itu robot, aku punya kata kuncinya, beberapa kata kunci tentunya supaya teman-teman bisa tahu gambaran robot itu seperti apa. Yang pertama, robot itu mampu mendeteksi lingkungan melalui sensor. Terus yang kedua, dapat diprogram. Terus yang ketiga, juga dapat bekerja secara otomatis. Terus dan yang paling pentingnya, di era sekarang ini robot dapat digunakan di dunia industri. Nah, jadi teman-teman sekalian, bisa dibilang robot merupakan peralatan manipulator yang dapat tentunya diprogram untuk membantu kegiatan-kegiatan manusia seperti memindahkan barang, lalu memproduksi barang, ataupun untuk mengerjakan sesuatu yang tentunya dapat membantu aktivitas manusia. Nah, mungkin segitu teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah singkat ataupun definisi apa itu robot. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman semua pasti bisa memahami apa yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konstruksi atau macam-macam jenis robot. Terbagi menjadi 6. Yang pertama itu robot mobile. Robot yang didesain untuk dapat bergerak. Ciri khasnya itu mempunyai roda, sehingga robot dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dan yang kedua yaitu robot manipulator. Itu robot yang bekerja atau desain seperti tangan manusia, biasanya digunakan sebagai alat supaya tidak ada kontak secara langsung.
digunakan pada bahan-bahan radioaktif. Dan yang ketiga, robot humanoid, yaitu robot yang didesain layaknya seperti manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan atau lingkungan yang dibuat untuk manusia, dan biasanya tujuannya itu untuk melakukan riset. Dan yang keempat, yaitu robot jaringan, robot yang digunakan untuk mengontrol sebuah robot menggunakan jaringan internet dengan protokol TCP/IP. Perkembangan robot jaringan dipicu oleh kemajuan jaringan dan internet yang pesat. Yang kelima itu cyborg, kependekan dari cybernetic organism, yaitu kombinasi antara manusia dengan robot. Yang keenam yaitu robot bedah, yaitu robot yang digunakan untuk kepentingan medis. Di antaranya itu untuk bedah, rehabilitasi, dan telepresence yang memungkinkan untuk berinteraksi dari jarak jauh. Terima kasih. Nah, lalu selanjutnya itu ada robot sekitar kita. Robot-robot yang ada di sekitar kita belum tentu membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, robot-robot itu juga dapat membantu pekerjaan hidup manusia sekarang. Seperti yang sedang ramai dikembangkan sekarang adalah AI atau Artificial Intelligence. Perusahaan besar seperti Google sedang gencar-gencarnya dalam mengembangkan AI. Secara umum, AI adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur oleh sang pembuatnya. Contoh AI yang kita sering gunakan, pertama itu ada asisten virtual seperti Siri, Google Now, atau Cortana untuk mengenali suara dan mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Terus ada layanan musik dan film daring, contohnya Spotify atau Netflix. Mereka itu merekomendasikan musik atau film sesuai dengan pilihan kita sebelumnya. Lalu ada pelayanan konsumen virtual, seperti e-commerce terkenal kayak Tokopedia, Bukalapak, dan situs belanja otomatis lainnya yang dapat memproses secara langsung pesanan-pesanan kita. Lalu ada iklan produk daring atau iklan-iklan yang sering muncul di website-website gitu ya. Nah, itu tuh sama seperti layanan musik gitu ya, yang merekomendasikan apa yang kita cari sebelumnya. Ya. Itu teman-teman kita ya, buat ini, itu robot ya. Nah, tadi jenis robot kan ada beberapa ya, ada yang robot yang mobile. Nah, yang akan kita pelajari adalah sekarang robot mobile. Jadi robot yang punya roda di mana dia bisa bergerak. Nanti ada robot tangan, ada robotnya yang bentuknya seperti orang gitu kan. Jadi banyak ya jenis-jenis akan orang kembangkan terus ya. Kembangkan terus. Nah, tentu kan kita perlu tahu konsepnya. Kenapa sih robot itu? Tadi kan robot itu kan bisa dia jalan otomatis, dia punya sensor dan segala macam gitu kan. Nah, bagaimana kita memprogram robot itu, ya, menggerakkan robot itu? Nah, kita akan mencoba tools-nya, ya. Teman-teman nanti yang di komputer bisa sekalian nanti nyoba, kita akan masuk ke simulator sebetulnya. Nah, nanti kita akan masuk dalam simulator seperti ini. Nah, ini punya bayangan, kita punya bayangan bagaimana kita memprogram. Oke, saya tunjukkan dulu ya, nanti sambil masuk ke sini. Teman-teman di sini ada tutorialnya, bisa belajar lebih detail ya. Nah, saya akan jelaskan konsepnya supaya nanti teman-teman belajarnya lebih cepat gitu kan ya. Oke, kita akan lihat dulu demonya dulu ya. Nah, robot yang kita gunakan adalah robot VRFX ini. Alatnya ini ada sebetulnya ya, alatnya ada. Oke, saya akan coba show dulu ya. Jadi kita akan lihat nih si mobil ini ya, robot jenis mobil ini. Coba kita lihat. With VexCode VR, you can program a VR robot to do many things. Every project begins with a when started block. There are many different blocks that you can use to program your robot. Let's add a few blocks to our project. Blocks can easily be stacked together, rearranged, and deleted. Need help with a block? Getting help is easy. Select a block to learn how it works. Another great place to learn different blocks and behaviors is from example projects.
Once you are ready to try your project with the VR robot, you can select Playground. Then, select Start to run your project. When done coding, you can download a copy of your project by selecting Save to Your Device. To learn more about VexCode VR, take a look at the other tutorial videos. Have fun! Okay, itu pengenalannya with ya. With VexCode VR. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tutorialnya. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Nah, robotnya itu, tadi robot VRVec, bentuknya seperti apa? Kita akan lihat, coba ininya ya, susunannya. Nah, susunannya supaya nanti kebayang. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggerakkan robot ya, menggerakkan robot maju, belok kiri, belok kanan, nanti kita bisa atur beloknya berapa derajat dan segala macam gitu kan ya. Nah, ini robotnya kita gunakan yang ini, VRVec ya. Di ini ada rodanya ya, ada rodanya dua seperti ini, kiri kanan, jadi ada 4 roda. Kemudian di depan ya, di depan ini ada sensor. Sensor untuk mengetahui apakah ada benda di depannya ya juga. Dia bisa mengetahui jarak ke satu benda di depannya ya. Namanya sensor ultrasonik. Nah, kalau di Mac Block itu, ini ultrasonik itu bentuknya seperti ini ya, ultrasonik. Jadi dia ngirim gelombang untuk mengetahui di depan itu ada objek atau tidak. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kelelawar. Kenapa kelelawar bisa terbang malam hari? Dia mengeluarkan gelombang ultrasonik. Jadi ultrasoniknya itu kalau balik lagi, berarti di depan itu ada benda. Seberapa jauh benda itu kita bisa tahu, ya, tergantung kecepatan baliknya lagi. Nah, Tuhan perlengkapi ya kelelawar itu dengan mekanisme ultrasonik seperti itu. Jadi dia nggak nabrak. Walaupun penglihatannya dia nggak begitu tajam, tetapi kemampuan mengeluarkan ultrasonik dan mendengar suara ultrasoniknya itu yang kita nggak bisa dengar ya, manusia nggak bisa dengar gitu kan. Nah, itu yang dimanfaatkan. Nah, nanti di robot juga ada model seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui ada objek nih, ada objek, kita bisa ambil objek itu gitu kan ya. Misalnya di Jerman nih, kemarin itu ada perahu ya, perahu yang otomatis. Perahunya dia bisa jalan sendiri ya, bisa jalan sendiri sekalian ketika jalan dia bisa membersihkan sampah. Sama sih dia menggunakan sensornya kayak ultrasonik. Oh, ini ada benda nih, ada sampah gitu kan, dia bisa ambil sampahnya gitu kan ya. Nah, nanti di VRVec ya seperti itu. Ini sensor-sensornya. Kemudian ada sensor ini. Hari ini kita nggak belajar sensornya ya. Ada sensor ini bagian kiri, bumper ya, lap bumpernya. Ini ada rad bumpernya. Jadi ketika nabrak nih, ketika nabrak kan berarti si saklarnya nanti ketekan dong. Ya, sensornya ketekan, nanti ngapain dia? Mau belok kiri, mau belok kanan, kita bisa atur gitu kan ya. Di bawah ini ada elektromagnet buat mengeluarkan medan magnet. Jadi kalau ada benda logam di bawah gitu kan, kita ingin ambil gitu kan ya, jadi elektromagnetnya bisa di-on. Jadi nanti bendanya nempel, kemudian kita bawa, kemudian nanti ke tempat tertentu kita letakkan, elektromagnetnya kita bisa off lagi ya. Nah, kemudian bagian atas ini ada pen. Pen ini adalah pensil, bolpen lah ya, bolpen. Bolpennya nanti bisa kita atur, bisa turun. Kalau turun nanti ketika mobilnya, robotnya ini gerak, dia menggambar ya. Nah, pennya nanti bisa kita pilih ya warna-warnanya. Nah, nanti ada sensor gyro juga ya buat mengetahui posisi. Nah, hari ini kita nggak belajar sensor, hanya belajar gerak sama menggunakan pennya ini ya, supaya nanti teman-teman biar terbiasa. Oke, saya akan langsung masuk ke code-nya. Oke, makasih ya, udah ada itunya ya. Kita masuk ke coding-nya, teman-teman, yuk kita nyoba bikin programnya. Simple ya. Nah, ini nggak perlu kemampuan khusus programming ya. Yang penting nanti logikanya jalan ya. Tapi teman-teman yang dari IT gitu kan ingin belajar codingnya juga bisa gitu kan. Sini ada code-nya ya, pakai Python kalau salah ya, pakai Python.